Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Makasih fadil ada pengusi majlis yang dikasihi sahabat saya Ustaz Syekh Muhammad selaku penolong pengarah pengusaha masjid Jabatan Agama Islam Selangor, dan juga daripada bahagian pengusaha masjid Ustaz Mat Jaafar, sesia kepada barisan kepimpinan Masjid Nurul Iman Ijo, tuan-tuan dan puan-puan barisan kepimpinan masyarakat, sama ada yang sokeriah dengan Masjid Nurul Iman dan juga yang berdekatan dengan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan dan kurniaan yang dicurah, yang dianugerahkan oleh Allah yang tidak terhingga ini, maka dapat sama-sama pada malam ini kita memupuk dan memujuk diri kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah di bawah barisan kepimpinan masjid itu sendiri, menjadi pencetus kepada umat dan persoalan memakmurkan masjid. Dan moga-moga sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya iaitu tempat sebegini dia panggil daripada katanya raudhatun min riyadil jannah. Moga-moga orang-orang yang duduk dalam taman-taman syurga Allah ini orang yang senang dipujuk, orang yang senang dipupuk, orang yang senang dididik. Sebab dalam kalimat Al-Quran tersebut telah tersirna dengan cantik sekali, iaitu orang-orang yang makmur ke rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan mereka ini solat, mereka bayar zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah. Apa yang Allah nakkan daripada perkara tersebut? Syiar masjid syiar iaitu Allah kata fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Moga-moga dengan perkara tersebut mereka ini jadi golongan yang mudah mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok dalam banner, dalam apa nama ni yang telah diwawarkan, diviralkan dalam Facebook atau dalam WhatsApp, tajuknya apa nama ni, di sini hatiku terpaut. Tentu mungkin tajuknya agak mensuspendkan kita, sama ada orang bujang datang ke sini terpaut dengan seorang wanita hijau. Dia orang kira Jawa ke Banjar ke, ya. Jadi dia kata di sinilah hatiku terpaut. Mungkin ada orang hijrah daripada Johor merajuk dengan keluarga, mari pulang selama sewa rumah kat Keiju ni dan dapat kerja pula seronok, bisnes maju. Dia kata di sinilah hatiku terpaut. Tapi saya yakin dengan fenomena tajuk ini ialah berkait main dengan persoalan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang, insyaAllah, saya yakin kupasan-kupasan yang menarik lagi hebat, dan dengan rakan panel kita yang akan menterjemahkan tajuk ini, sini hatiku terpaut, iaitu ahli panel kita sebelah kanan saya, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Khairi bin Harun, pengasas ataupun pengarah kepada paksi Pusat Asuhan, mana pusat? Kecemerlangan Asy-Syafi'i di Lebu Meriam di Pulau Pinang, yang akan mengupaskan tajuk tentang di sini hatiku terpaut, pengalaman beliau, kekerabatan beliau dengan jemaah-jemaah beliau. Dan sebelah kiri saya iaitu Al-Fadil Sabi Fadilah Ustaz
Zulkifli Ahmad, dalam bahasa mudahnya Zul Pandan. Jangan diubah huruf A jadi U pula. Sama ada pandun ada pondan. Jangan. Yang dapat menyempuh free malam ini. Lama tak jumpa, ada beberapa tahun dah. Masa Syam, kami kati mula jeruk, kami berganding. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya setahu saya, program ini sahabat hari seorang je. Saya tak ada langsung surat ke apa ke, WhatsApp ke jemput, langsung tak ada. Haram ke tahu jumatan. Langsung haram, tak ada. Jadi bila saya tahu sahabat hari seorang, kebetulan malam ini saya balik pada Penang, mesti dekat kanak, mana-mana kat Padang Besar Forum. Saya kata, bolehlah, saya kata ganding talk show, sembang-sembang dekat-dekat, sebab dekat rumah saya pun. Tiba-tiba bila masuk tu, gambar aku di macam ada makhluk asing di celah-celah mereka ini. Sebenarnya tidak ada gambar aku. Kok gambar aku nyorak enak? Bukan korang enak, gue sentek. Tiba-tiba dientek, dienengkan balik. Jadi lain macam, mukanya muka orang lain. Ya, lincin muka, macam muka sofejin pun tengok sekali. Tapi bulu ni aku jaga mana letak entah. Alhamdulillah, tentang memang bukan yang cihat ialah pada jekit. Jadi sebagai gurauan. Jadi insyaAllah pada malam ini dalam masa terpulanglah pada mereka. Saya tak kisah rumah saya dekat. Depan dua ni melantak mampir pergi ke depan tidak ke bawah. Ni orang tua ni, dia cekah-cekah melantak pergi lah. Tentang sebenarnya. Eh, jangan jadi macam dekat mana gombok tu. Setelah cekah, bangun seorang orang tua. Ya, dia terkejut, dia tidur. Dia tidur. Orang, setelah ni, seolah kali ni khutbah Jumaat. Kalau orang tu tidur, saya orang waras lah. Something wrong. Dia tiba dia cekah, woi jangan tidur. Orang tua tu bangun. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Dia tempat tu balik. Dia tak main Jumaat, dia balik terus. Siapa mahajuk? Orang tua tu mahajuk. Jadi insyaAllah malam ni kita buka mukadimah satu sama nak melalu. Abu Sablah hari melalu tentang di sini hatiku terpaut. Nak buat lagu ke? Nengah nanti ada lagu lah ni. Pakai lagu. Lepas tu aku jadi pengusi je. Kalau aku berlagu, dia berlagu. Nampak gaya, forum lagu je lah. Jadi Allah Allah mungkin Sablah hari boleh membicarakan tentang apakah yang dikatakan. Di sini hatiku terpaut. Silakan saya. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya pun tak sangka tuan-tuan, malam ni kami bertiga. Sebenarnya saya pun diberitahu saya seorang aja. Tapi bila bertiga, alhamdulillah tuan-tuan, payment sama. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, apakah yang dimasukkan hati yang terpaut ni? Bukan terpaut kerana cinta dengan seorang wanita. Bukan terpaut kerana cintanya pada hijau ini. Tetapi tajuk ini, hati kita terpaut ialah terpautnya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ustaz baca ayat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang makmur rumah Allah ni siapa? Yang datang rumah Allah ni, yang terpaut dengan rumah Allah ni. Pertama orang yang beriman. Kalau tuan-tuan nak tahu orang beriman, inilah dia. Siapa balik, korang iman. Inilah orang yang beriman yang datang rumah Allah. Ada orang duduk sebelah masjid tapi tak datang rumah Allah. Sedangkan rumah Allah ini tuan-tuan, Allah kita duduk di sini tuan-tuan, ingat, dia boleh menjadi kenderaan untuk lalu titik serang.
Ini rumah Allah. Tapi ada orang tak terpaut dengan rumah Allah ini, walaupun dia duduk di sebelah rumah Allah. Dan walaupun dia tak pernah datang, tapi dia akan datang di penghujung hayatnya. Dia akan diusung letak di depan, imam duduk di belakang. Walaupun tuan-tuan, dia tak pernah datang rumah Allah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, wahai tuan-tuan yang duduk di khariah Masjid Nurul Iman ni, pautkan hati tuan-tuan dengan rumah Allah. Sebab apa? Itu orang yang beriman. Sebab itu disebut yang last kali, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang dapat petunjuk di mana tuan-tuan? Rumah Allah. Nak dapat petunjuk rumah Allah, bukan di shopping complex, bukan di pasar malam, bukan di bazar Ramadan, tapi di mana? Rumah Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau bolehlah rumah Allah ni, kita nak orang nak dapat petunjuk. Macam mana? Sebab itu saya beritahu, khutbah tu bagi power sikit. Khutbah tu, sebab selalu nak khutbah, orang akan datang. Walaupun tidur ke, dia akan datang. Kalau boleh khutbah tu bagi power, macam Ustaz Asli kata, suara tu kuatlah sikit kan? Jangan tuan-tuan, tuan-tuan nak tidur-tidur. Aku helang jalan, lena habis kan? Sebab khutbah ni jangan panjang, 20 minit, orang datang kan, tengok siapa tidur. Jangan tidur, apa betul? Terkejut dapat tidur. Bau betul kan? Kita nak orang terpaut hati dengan rumah Allah, 20 minit ya? Kan, bagi power. Khutbah tu tuan-tuan kalau boleh berkhutbah, jangan baca teks. Ini masalah baru ni, dia viral dekat Facebook Ramadan. Ada seorang orang Selangor baca khutbah. Kan tulis jawi, tajuk khutbah saya ialah puas dan pedih. Kita ingat dah. Rupanya fawab alifin puasa dan fadayah fidyah. Puasa dan fidyah dihantam puas dan pedih. Orang dengar ini lucah gambar. Sebab tu tuan-tuan, rumah Allah ni kita nak pautkan hati manusia macam mana? Khutbah kena bawa. Khutbah tu nak tarik perhatian. Sebab tu try lah panggil tuan-tuan Nurul Iman ni, saya baca khutbah sekali. Tak ada politik lah tuan-tuan, jangan susah hati. Tak ada politik tuan-tuan, kita okey lah. Malam ni tak ada politik tuan-tuan, jangan susah hati. Untuk malam ni lah tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu, khutbah mahu power. Lagi apa? Kemudahan masjid ni tuan-tuan nak tarik orang datang cinta ni, nak bagi mereka iman. Sebab tu disebut tuan-tuan kitab lama pada Awaluddin Ma'rifatullah. Nak kenal Allah tuan-tuan bukan pasal malam. Nak kenal Allah bukan di bazar Ramadan. Nak kenal Allah, rumah Allah. Kan? Maka rumah Allah ini, untuk kenal Allah, kita kena ada kuliah. Kuliah agama kena ada. Dan saya nak ucap tanya kepada jawatan kuasa masjid Nurul Iman, boleh buat forum macam ni. Forum yang bicara untuk kenal Allah, untuk cintakan rumah Allah dan kenal Allah. Bukan senang tuan-tuan, kita nak buat macam ni, halangan macam-macam kan. Duk target ni, ustaz datang tak datang. Tadi hantar mesej ni macam-macam. Saya tertinggal telefon saya ke rumah kawan. Dia orang hantar pun memang tak dapat nak. Mesti susah hati lah. Contoh kuasa masjid, tiba-tiba datang kancil. Ada seorang tu, suruh parking luar. Dia kata, luar buka ustaz. Tengok-tengok buka ustaz. Sila-sila. Allah akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kalau boleh rumah Allah ini nak iman. Kan? Lagi apa? Innama ya'muru man amana wal yaumil akhir. Kita nak yakin dengan akhirat, kita nak yakin dengan seksa Allah, kita nak yakin dengan azab kubur, kita nak yakin dengan balasan Allah, macam mana? Rumah Allah. Ustaz akan cerita. Kalau duduk pasal mazhab, ada dah orang cerita. Kena takut kepada Allah, kita ada azab. Orang tak beli tuan-tuan. Orang tak pergi pasal mazhab, cerita azab kubur, pakai tak pergi ya. Tapi datang rumah Allah, cerita tentang balasan akhirat. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kenal Allah, untuk tambah iman kita. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Walam yaksha illallah. Mereka itu tak takut kecuali Allah. Nampak? Orang yang datang rumah Allah ni, orang yang tak takut kecuali Allah. Kita tak takut manusia dah. Kita banyak takut manusia. Kita takut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rumah ini kita jadikan tempat pautan hati kita. Sebab tu saya beritahu, khutbah kena power. Sistem yang ada ni kena bagi upgrade. Tapi alhamdulillah, Nurul Iman ni tepi jalan. Nampak? Aircon pun ada. Alhamdulillah lah kan, dulu ada aircon lah. Ada dah aircon. Sebab aircon ni baru bubuh lagi 2015 lepas tu, jangan bohong nampak. 14 hari bulan 4 2015 baru lagi. Dulu tak ada aircon tu dah. Tuan-tuan bayang kita bubuh aircon, sejuk tak? Sejuk. Orang yang infak aircon ini, dia meninggal sejuk dia dalam alam barzah. Tuan-tuan, nah aircon ada, alhamdulillah tuan-tuan. Sistem, PA sistem ni nampak
PA system yang jais punya. Kan? Yang kita punya? Cak ayah. Kecil aja. Kalau boleh bagi power lah bila hello. Ha, ni mungkin ada jais punya. Sedaplah. Kan? Terima kasih Ustaz Hashim. Ah ni ni. Kalau PA tak sedap problem tuan-tuan. Macam mana kita nak tarik orang cinta kepada rumah Allah? PA kena sedap sebab imam ni tuan-tuan suara dia bukan semua sedap macam Ustaz Sri dengan Ustaz Zul pandai. Suara lebih seorang macam saya lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau PA sedap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita belakang. Sedap ke tidak? Sedap bukan suara saya. PA sedap. Ah, sebab tu tuan-tuan kita kena upgrade untuk cinta kepada rumah Allah. PA kena sedap. PA kena elok. Lagi apa? Allah bukan saja PA elok, aircon dah ada, kutubah kena power. Lagi apa tuan-tuan? Gaji imam kena upgrade sikit lah. No, Ustaz Hashim, no? Kita gaji imam apa? Paling tinggi pun 600, 700. Saya nak tanya lah adik nak, abang nak, Ustaz? Boleh? 700. Pakai tak kahwin lah yang muda. Yang muda 700 tak kahwin tuan-tuan. Cuba bagi tengok macam puncak alam. Tuan-tuan berapa? 15,000. Ha? Betul? Ha? 10 ya? Allah silam lah tuan-tuan. Oh, penasihat. Penasihat berapa? Ni penasihat kerja puncak alam. Imam 10,000. Cuba tengok imam baca. Ha! Kok! Kita belakang. Kok, kok, kok. Masih ada orang iman? 700 imam, tua-tua dah. Minta maaf. Allahumuttaqah. Kita ada belakang bila Nabi hebat imam. Cuba upgrade tuan-tuan. Imam bagi 10,000 ke kan? Tok Bilal bagi berapa? Tok Bilal bagi 5,000. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ini bagi 300. Allah Akbar! Allah Akbar! Kita duduk. Ini azan kan karaoke? Upgrade. Siap, siap. Siap bagi 3,000. Ini siap 300. Pecah mata. Semua dia sedut. Dengan tasbih buat imam pun dia sedut. 300. Cuba bagi 5,000. Cik, tengok. Tuan-tuan, ni rumah Allah nak bagi orang cinta kepada rumah Allah. Kita upgrade. Tuan-tuan, lagi apa? Kemudahan yang ada. Tandas pun pergi elok. Tandas kita elok tak? Ha, nak je kita pergi tengok. Tandas ini, saya pernah cerita dengan Ustaz Asli lah. Pernah balik daripada negeri. Tengok-tengok tuan-tuan, kita nak terberak. Tuan-tuan, kalau nak terberak, tuan-tuan pergi mana? R&R ataupun masjid. Betul tak? Masa tu R&R tak ada dekat negeri, kita pergi masjid lah. Allah tuan-tuan ni di hujung tanduk dah tuan-tuan. Memang tak boleh kontrol dah ni. Kita boleh kontrol masa naik kereta kan. Isteri kata sabar bang. Memang sabar. Boleh kemut. Boleh kemut bang. Tapi sampai pintu jamban tak boleh kemut dah bang. Tuan-tuan jangan bohong. Tambah-tambah ada pangkuk. Lagi tak boleh kemut. Ni sampai-sampai tak tahan dah. Kunci semua. Tutup palang. Allah tak tahan dah. Ya Allah, tak mana nak buang ni. Tiba-tiba datang seorang jawatan kuasa masjid. Ustaz, dia kenal saya. Ustaz buat apa? Saya nak terberak. Ni tandas tutup ni. Allah Ustaz, dia orang datang malam-malam besok okok. Dia orang tutup pintu Ustaz. Berlubang habis. Kami tutup. Ustaz nak ada satu. Ni saya simpan kunci. Naklah bro, tak tahan dah bro. Cepatlah bro. Dia pun lari ni pergi ambil kunci. Buka-buka. Itu paling elok. Tengok-tengok ni tandas tu, kok dia tu kuning semua. Lepas tu teik timbul. Saya nak berak teik naik balik. Macam mana kita nak cinta rumah Allah sampai tandas pun teruk. Allahu Akbar. Pernah berlaku di Melaka ada cerita tuan-tuan. Kita kena upgrade tuan-tuan benda ni. Ni saya semayang pendapatan 400,000. Pendapatan masjid 400,000. Allah. Lepas tu pergi tandas. Kita masuk tandas tak tengok dah. Masuk duduk. Duduk-duduk. Tutup. Tutup-tutup. Selok tak ada. Pendapatan 400,000. Selok tak ada. Lah kali pegang macam ni. Sambil duk kontrol. Saya tak apa tangan panjang. Kalau kena Ustaz Asli. Wah, saya dia berak penuh tepi. Ini saya panjang. Boleh ya? Duk kontrol. Tengah duk kontrol ni. Duk. Tiba-tiba ada orang masuk. Bila masuk
Takut dia tolak lagi boleh habuan tuan-tuan. Kita kontrol. Mana larat nak pegang. Dia mengganggu proses concentration. Lah kali bubuh air dalam baldi tu tolak lah. Kita pun concentrate lah. Berok. Tengah duk concentrate tu, ada hamba Allah masuk tak tahu. Dia tolak pintu. Perang. Kita pun Allah. Dia tengok-tengok. Ustaz. Lepas tu dia tanya pula. Ustaz buat apa? Dia tak tahu. Aku duk berok. Sebab tu tuan-tuan. Kalau boleh. Sebab tu psikologi kata. Nak tengok sebuah rumah. Bukan tengok pada ruang tamu. Bukan tengok pada dapur. Tengok pada tandas. Macam tu nak tengok hebatnya pengurusan masjid, bukan tengok pada ruang tamu ni, tengok pada tandas. Kalau tandas elok, menunjukkan masjid ni hebat. Sebab tu tuan-tuan, benda ni nampak simple, kita gelap, tapi kita kena upgrade. Kita kena upgrade apa? Untuk orang cinta rumah Allah. Bila hati terpaut, tuan-tuan, kita akan datang rumah Allah. Tuan-tuan suka tak suka, kita akan datang. Bila datang, hidayah milik Allah, Allah akan buka hati manusia. Cukup setakat itu, kita akan sambung round kedua. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin Ustaz Abdullah Khairi ini sebut tentang dalam semudahnya macam mana nak tarik orang mari ke masjid. Satu benda antara disebut tadi ialah tentang upgrade dari sudut kalimah upgrade lah, dari sudut kuliah-kuliah dia. Betul, kita tak nafikan. Ada masjid pengurusan ni dia tak suka kuliah-kuliah ni. Cukuplah malam Jumaat dengan Jumaat je. Malam-malam terawih peringkat saya contoh sampai peringkat. Jadi tak, dah macam dah tak boleh nak ambil peluang untuk menyampaikan tazkirah. Sebelum sembahyang terawih memang berkeliling dalam Selangor mengatakan dalam waktu terawih 20 tidak dibenarkan buat kuliah dan ceramah. Tapi tak ada dalam berkeliling mengatakan sebelum solat Isyak tak dibenar, selepas sebelum solat terawih tak dibenarkan buat ceramah, tak ada. Tapi kerana manusia yang jenis tak minat, pengurusan yang tak minat, dia takkan buat punya. Waktu setengah tempat tak boleh buat malam, orang komplain dia lambat dah semayang terawih. Tak boleh buat setiap zuhur, setiap kuliah masa, setiap buka puasa dia buat. Sebab di sana ada satu perbezaan anjakan. Ada orang peringkat dia, contoh dia tak boleh nak upgrade sebelum solat Jumaat, tak ada perkeliling. Jaiz mengatakan tak dibenarkan buat tazkirah. Tak ada perkeliling. Tanya tu Ustaz Hashim Muhammad. Tapi ramai kita belum mengupgradekan. Jawapan apa dia? Orang bukan nak mewah, mari lewat. Orang Melayu macam mana nak sukses? Sebelum buat, bagi alasan dulu. Dia cari alasan supaya jangan buat. Bukan alasan macam mana nak buat. Siapa dia? Pimpinan dalam masjid. Agak-agak orang muda nak terpaut, tak terpaut. Kalau setakat Jumaat, khutbah Jumaat, setakat Jumaat semayang di masjid, tuan-tuan sekalian, ramai orang tak terpaut. Because masjid, saya sebagai penasihat Masjid Puncak Alam, saya bekerja dengan Tan Sri Razali dulu, jadi lantik masa lepas sekarang, kita panggil Center of Activity. Dekat Masjid Puncak Alam, sebagai contoh, kita duduk fight, bukan salah. Bahkan Jabatan Agama Islam menggalakkan lagi berlawan-lawan masjid lain untuk buat benda yang baik. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Mana isteri yang lepas dia? Fastabiqul khairah. Berebut-rebutlah kamu buat benda baik. Tuan-tuan, Center of Activity, COA. Saya menghadiri sidang mesyuarat. Apa buat tuan-tuan? Program Motu anak-anak pemuda-pemuda budak-budak ada dapat kad keahlian Masjid Puncak Alam, dapat kad macam kad tersenggur tu, lebih kurang 2,500 anak-anak muda. Kita panggil ketua pengarah JPJ buat program, bagi lesen pada mak remping yang tak ada lesen. Siapa buat pengurusan masjid? Saya penasihat je, aku tak kerja apa pun.
maklumat, informasi sampai Tuhan kita buat tak okey jalan, tak masalah. Ada masalah kita akan follow dengan Tansri. Tuan-tuan, daripada A sampai Z, ada orang korporat buat masjid, buat saja tinggal terus. Dia ada, dia jaga semua, minta izin tentang Muslim, tak habis semua gaji saya bagi. Cuma nak wakafkan masjid saja. Pengurusan semua sebab kenapa dia? Sebab dia nampak macam mana nak tarik masyarakat. Kalau di Puncak Alam depan masjid ada Tesco jual arak. Satu Puncak Alam buat merenda. Hari ini arak tak ada, tak silap saya, dekat Puncak Alam. Alah tak apa, orang kafir pun takut kalau orang Islam pakat baru ramai-ramai. Jenis kita how to be successful. Kalau mulut biar pilah. Depa bukan orang kita beli, biar pilah. Nanti salah, biar pilah. Nanti salah, mampu hujung dia. Tuan-tuan, sampai bila kita nak upgrade lagi benda tersebut. Ni contoh khutbah Jumaatnya. Tuan-tuan harap ni Jabatan Besar Selangor pasang skrin. Tuan-tuan, bila baca keluar ataupun dia tembok gambar imam, siapa imam tuan-tuan? Tuan-tuan demi Allah, kadang-kadang anak kampung tak kenal siapa imam masjid. Demi Allah, aku dekat Majlis Ibrahim pun ada budak tak kenal aku. Tak sampai hati. Once upon a time on one night, join pihak mahkuasa tentang agama tangkap khalwat. Saya ambil budak tu, Masya Allah, macam ular sawah berbelit-belit. Tarik kain dia, tengok Masya Allah. Semuanya orang eneng. Yang eneng nak enon. Nampak dah? Tuan-tuan geram, tegak budak kecil, tegak dia tolak di atas. Aku sangkut kat betih aku, dia tekankan dia betih. Pala di atas. Ha, kenal tak aku siapa? Dia kata, ih macam pernah tengok dia kata. Ku hangin semua. Imam dia tak kenal. Tuan-tuan, minta maaf cakap. Sebab tu anak muda, masyarakat, jangan solat ada orang kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita tak menghalalkan apa yang telah kita buat. Tak upgrade. Masjid macam Tok Pekor, macam gereja. Macam mana hatiku nak terpaut dengan rumah Allah? Tuan-tuan, yang aku lipin dah tadi. Wah, disebabkan dah diuruh dah jangan kena mereka. Ini contoh, tuan-tuan. Contoh. Wallahualam, apa yang saya sebut ni sebenarnya, Sa'adul, nak menceritakan tentang transformasi. Transformer. Bukan masalah prime, ya. Yeah? Bukan masalah aku dah kata aku dah duduk di sini. Kata prime punya transformer, ya. Yeah? Jadi nak minta Ustaz Zul Kefli Ahmad Zul Pandan, bagaimana kalau kita nak mengorak langkah masjid dan dunia transformasi? Silakan Ustaz. A'udzubillahi samia'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum rajulan ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi, kalau kamu tengok ada orang yang sentiasa istiqamah datang masjid, maka saksikanlah bahawa mereka adalah orang-orang yang beriman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak tahu nak cakap apa dalam malam ni. Pasal tengok Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Aslin dah jerkah, kalau aku jerkah malam ni teruk juga. Dan tapi kalau tuan-tuan tak sedang, tiga-tiga orang ni main pada utara. Ustaz Abdullah mana? Lugok lah, saya lugok. Ustaz Aslin kot senang. Saya Sungai Petani. Tapi sebab
Ustaz Aslin selalu cakap macam KL, menyampah dengan tu yang jadi tak punya Kedah mana. Ustaz Abdullah Khairi terus dengan bahasa Kedah cantik. 6. Dan malam ni dah cukuplah dengan mereka dua orang. Cuma sebab dah forum, kalau dua orang tak apa nama forum lah. Lepas tu Ustaz Aslim jadi panel tu dia duduk marah. Dia duduk jadi apa nama pengurusi tu. Tapi tak apa Ustaz, bayaran sama Ustaz. Tak ada beza pun. Cuma bila sebut tentang transformasi pasal masjid ni, tuan-tuan, orang lain sedang cari jalan. Macam mana nak jadi kelompok yang ada tribe. Tribe ni adalah kabilah. Hari ni Seth Godin dia tulis satu buku tribe. Dia kata era mutakhir ni, kalau kita nak buat sesuatu, kita nak cari orang bersama dengan kita, kita tak boleh buat secara iklan umum. Sebab orang dah tak apa nak tengok iklan dah. Kita hanya boleh buat hari ini, kita kumpulkan orang yang bersama dengan kita. Sebab tu mereka gunakan media sosial, Facebook, Instagram, tuan-tuan ada Telegram, ada WhatsApp. Tuan-tuan berhenti tengok yang mereka buat, WhatsApp free, Instagram free, Facebook free. Dan di situ mereka kumpulkan satu perkara yang dipanggil data. Bila kumpul banyak-banyak ni, dia ada tujuan. Dia boleh klasterkan. Siapa yang suka benda ni masuk ke benda ni, siapa yang suka benda ni masuk ke benda ni. Ini kerja Google. Google akan buat satu cluster, tengok orang yang suka apa akan bersama dengan kelompok ni, dan dia akan iklan apa yang orang tu suka. Itu dipanggil try. Orang yang suka kucing, dia akan jumpa dengan seluruh peminat kucing satu dunia, dan mereka berjuang untuk kucing. Lepas tu ada kelompok LGBT, walaupun kita lawan habis-habisan, lesbian, gay, bisexual and transsexual ni, sebab mereka ada tribe, ada kelompok. Chinese bila sebut sistem perniagaan, dia dipanggil the bamboo network. Kuat, kukuh, tapi mereka tak pernah ada pertemuan-pertemuan macam kita. Bahkan hari raya Cina mereka pun, mereka tak ada jumpa. Makan besar sama keluarga, tapi tak ada. Dia kumpul satu kelompok dia, cakap pasal kekuatan mereka, tak ada. Satu-satunya bangsa yang berkumpul hari-hari, umat yang selalu bercakap tentang kekuatan berdasarkan kekuatan jama'i. Tuan-tuan, kita tak boleh pergi jauh dengan seorang. We cannot go further with lonely ataupun with one person. Tak boleh pergi jauh. Kita boleh pergi laju tapi tak boleh pergi jauh. Nak pergi jauh, dia kena ada tribe. Tribe ni mudah kita faham, kabilah, kelompok yang bersama dengan dia. So, orang yang baris masjid ni, Nabi dah iktiraf, fashhadu lahu bil iman. Mereka adalah kelompok yang beriman kepada Allah. Lepas tu tuan-tuan, Jack Ma sebut, siapa masih lagi bermain dalam information technology. Information technology ni disebut oleh Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sebut hari ni adalah zaman Moore's Law. Kita bukan zaman perusahaan ataupun zaman dipanggil zaman Einstein. Tuan-tuan kan kita pernah duduk zaman Einstein, zaman industri, zaman banyaknya kilang-kilang terbit. Sekarang bukan lagi zaman industri, hari ini dipanggil zaman information, dipanggil Moore's Law. Moore's Law ni setiap 18 bulan dia akan ada perubahan. Setiap 18 bulan dia akan ada perubahan. Siapa yang tak follow perubahan tu, dia ketinggalan, betul tak? Sebagai contoh, kalau tuan-tuan masih lagi pakai Nokia 33 sekupang, sah ketinggalan zaman. Kan? Tuan-tuan pernah dengar nama BlackBerry dulu? Sekarang kalau siapa pakai BlackBerry, BlackBerry orang tak pakai dah. Sebab apa? Ketinggalan. Hari ni siapa yang pakai iPhone, kalau pakai iPhone 4 pun dah ketinggalan. Dia kena ada iPhone 6S ataupun 6 plus S. Macam Ustaz Aslin. Hari ini, ini dipanggil Moore's Law. Information technology. Zaman hari ini, orang berjuang atas nama tribe, atas nama kelompok masing-masing, atas nama kefahaman masing-masing. So, bila jadi macam tu,
Jack Ma kata information teknologi pun dah nak habis dah. Dia akan datang satu lagi namanya data teknologi, DT. Switch daripada IT to DT. Siapa yang masih bercakap pasal information, dia dah ketinggalan. Dia tak boleh menguasai, dia tidak akan dapat apa-apa. Tapi siapa yang bercakap tentang data, dia hebat. Yang ni yang Google sedang perjuang, yang Instagram sedang perjuang, yang WhatsApp sedang perjuang, yang Telegram sedang perjuang. Dia kumpulkan data, dengan data tu dia boleh mencipta kekayaan daripada sumber-sumber yang cukup banyak. Tuan-tuan, saya duk kempen lama dah daripada apa yang kita disebut tadi, masalah tandas, masalah apa semua tu. Masalah paling besar hari ini adalah kita tak ada data. Sedangkan orang datang masjid hari-hari. Macam disebut Ustaz Aslim tadi lah, pengurusi, nazir pun dia tak kenal. Mungkin kadang-kadang apa benda yang berlaku tu adalah kerana tidak ada lita'arafu, saling kenal, mengenal. Sebab tu saya duk kempen lama dah hari ini bahawa umat Islam cuma kena buat satu benda ya. Apa dia? Tuan-tuan, setiap kali khatib yang sampaikan khutbah, dia mesti kenal orang daripada hujung sana sampai hujung sana. Siapa dia? Dia tahu setiap kepakaran yang ada depan matanya, barulah tajuk dia kena dengan orang tu. Kalau tidak, kita tak tahu siapa yang berada depan kita. Tuan-tuan, benda ini yang merugikan umat. Kita ada kekuatan tapi kita tak guna. Cina tengok kita pening. Dia tengok sistem yang ada pada kita ni dah pening lah. Pasal sistem ni hebat, tapi orang yang lahir tidak hebat. Bapa ni orang hantar satu WhatsApp kat saya, tuan-tuan. Simple lah WhatsApp dia. Satu Cina, dia kata. Tak tahu lah betul tak betul. Satu Cina tanya dekat kawan dia, "Eh, you lah itu bila puasa you ada keluar itu duit kan?" Katanya you kena keluar. "Kalau tak keluar you punya puasa tak sah." "Ya, apa itu?" "Zakat. Zakat fitrah." "Berapa bayar?" RM7. RM7 ha? RM7 kali 10 juta orang. Berapa dah tuan-tuan? Berapa tuan-tuan? 70 juta. Dia kata, kalau lah 70 juta Azan? Tak? Ah, tak Azan? Kalau 70 juta yang dikumpulkan tiap-tiap tahun melahirkan berapa orang jutawan? Kalau satu orang dapat 1 juta? 70 orang jutawan. Tiap-tiap satu tahun kita ambil 70 orang, pilih, ambil 70 orang, dengan setiap orang bagi 1 juta, berapa orang jutawan? Ha? 70 juta jutawan. 70 juta jutawan satu tahun, mak. Kalau tiap-tiap tahun, berapa jutawan yang dilahirkan daripada wang zakat? Itu hanya zakat fitrah. Dia tak tahu ada zakat lain. Kalau dia tahu ada zakat lain, dia tepuk pula. Dia kata, "Nang putih nang, kuih putih kuih." Oh. Orang pun tak ada orang. Oh. Hantu pun tak ada hantu. Oh. Yang ni, yang saya bersama rakan-rakan daripada para ustaz duk berjuang. Kami tak boleh buat lah kalau kami pergi buat kerja tu, tak ceramah lah kami. Dah lah bayar sikit. Nak abang bayar sikit tu. Yang kena buat ni adalah jawatan kuasa masjid dan orang-orang sekitar. Sebab kalau tidak jenuh beriau. Nak buat apa-apa di masjid, nak buat tandas 7 bulan tak siap ni. Pasal apa? Tak ada siapa pergi tengok. Tak ada orang pergi pasal apa? Tak tahu, kita duduk lancak lama lah, tak ada siapa nak pergi pun. Berapa lama nak lancak? Ada kot gotak. Sebab tak kenal. Kawan ni siapa, kawan ni siapa, kawan ni kerja apa, apa kelebihannya. Setiap orang ada kelebihan berbeza. Walaupun rambut sama hitam, kulit sama-sama sawah matang, tapi kebakaran tidak tentu sama. Yang ni tak boleh pakai di masjid. Sangat rugi tuan-tuan. Orang yang terpaksa buat Instagram, orang yang terpaksa buat Facebook. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak apa perniagaan terbesar? Kad kredit tuan-tuan. Apakah perniagaan besar kad kredit yang orang tak nak cerita? Perniagaan besar kad kredit adalah data.
mana-mana hotel, dia nak tahu siapa yang akan datang ke hotelnya melalui penggunaan kad kredit. Kalau ramai yang guna kad kredit adalah daripada American Express, daripada Visa, daripada Mastercard, dia akan minta informasi daripada Mastercard. Dia tanya, kalau hotel aku, kalau aku buat begini, siapakah orang yang akan datang ke hotel aku? Dia akan bagi data tu, tapi pihak hotel kena bayar jumlah yang sangat banyak untuk dapatkan data tersebut. Semoga dengan data tu diproses, dia tahu lepas ni macam mana dia hias hotel dia, siapa akan datang, orang mana akan kunjung. Sebab tu dia tak bimbang, kerana maklumat dan data cukup di tangan dia setiap customer yang datang. Lepas tu tiba-tiba tuan-tuan dapat mesej daripada bank nak tawarkan kad kredit pada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saja dia nak tawar, dia ada data yang cukup. Tapi kita orang dalam masjid 5 kali waktu, kita tak kenal siapa dia. Yang kita tahu nama, itu pun mujur tau. Bini dia kita tak kenal, anak dia berapa, bini dia berapa orang, kita tak tahu tuan-tuan. Jadi hak ni yang kita sedang perjuangkan. Biar semua orang yang duduk di masjid, tolonglah buat apa yang Nabi ajar, lita'arofu, kita saling kenal mengenal, tukar maklumat. Tuan-tuan, hari ni orang buat macam-macam. Ada Uber, tuan-tuan ada Uber. Kawan saya buat satu, dipanggil guest house, kalau kita mudah kata homestay lah. Buat satu homestay, tuan-tuan dia daftar di mana? Dia daftar dekat Allah Muslim Muhammad, dekat overseas, tak saya dekat dekat Kanada. Dia daftarkan benda tu di Kanada. So orang bila nak datang Malaysia, orang akan tengok dia punya laman web. Rumah dia diletak dalam senarai itu, maka dia dapat customer daripada overseas hanya dengan bayaran $1 untuk syarikat tersebut. Tapi syarikat tu power, dia ada ribuan rumah lain yang berdaftar dengan dia. Dia kempen, siapa nak pergi rumah ni, kami ada rumah-rumah dia. Itu yang dibuat dengan Uber sekarang tuan-tuan. Lepas tu saya tak nampak susah berada di masjid. Kita boleh buat macam-macam sebab kita ada kekuatan. Tapi sebab semua orang dah install dalam otak, masjid ni tempat datang sembahyang. Lepas tu kata orang bila sembang, dia kata apa nak sembang dunia pergi luar. Tak boleh, memang kita kena sembang dunia pun. Yang tak boleh sembang apa, sembang dunia dalam masjid tak apa. Ni apa jadi ni, tiba-tiba dengar Tok Imam sembang untuk siap, aku dengar anak nikah seorang lagi. Orang belakang tengok ayat, sembang dunia nampak? Dah, tu bukan dunia, tu orang baik umat. Jadi nak bagi tahu, ini perkara-perkara yang saya kira kita kena menuju ke Allah tu lah, agar orang tak boleh ganggu dan gugat kita tuan-tuan. Saya pergi satu surau, tahun lepas dia minta derma untuk buat wiring, tahun ni minta lagi. Eh, kata dekat dua kali Ramadan ni, orang tak bagi. Saya kata, kenapa tak cari orang yang betul, kontraktor yang betul, orang yang ada duit yang betul? Sebab di sini banyak orang yang memang buat wiring, tapi kenapa tak dapat? Tak tahu ustaz, kami cari tak jumpa. Oh, tu paling sakit hati. Yang ni benda-benda yang saya kira, jom tuan-tuan, tujuan kita adalah untuk bersatu di masjid dan di surau. Tak payah gaduh lah benda-benda remeh-temeh tu. Beza kok mana parti politik pun sekadar di medan pilihan raya ya. Tapi kita nak kita kuat, kita tak boleh beza benda lain. Kita beza parti ya, ha? Kita beza parti ya. Parti Hang UMNO Akupah tu ya. Dan dia ada empat kot, Hang UMNO Akupah Keadilan, DAP, DAP ada sini. Kok mana beza-beza-beza tu, kita satu akidah. Tuan-tuan belajar ada orang Kedah, orang Kedah sempoi tuan-tuan. Bapak duduk di bangsa UMNO, anak duduk di bangsa PAH. Pasal PAH nak buat kerja PAH, pasal PAH tak biar duit. Pak duduk bangsa UMNO, bangsa UMNO bagi cukup makan. So bila pak dia tengok anak senang buat kerja PAH, dia kata mai makan dulu, saya kena sambung balik. Oh, dia pun ni duduk di PAH ni, royo-royo pergi makan dekat bangsa UMNO, lepas kenyang, dia pun buat kerja sambung balik. Pak dia pun kata, teruskan jihad. Tak ada masalah apa pun, tak ada benda yang jadi masalah. Sebab orang faham, sekadar duduk di medan politik, politik sajalah, tapi ukhuwah Islamiah, persaudaraan, benda-benda yang boleh menguatkan kita, kita jangan cari pasal untuk ubah. Jadi yang ni saya nak tegaskan sangat, mari tuan-tuan, kita jadikan masjid tempat untuk data teknologi tuan-tuan. Kalau itu kita dapat, insya-Allah
Jaiz datang tanya, kita boleh sebut kami ada seramai jumlah ni, kekuatan kami banyak ni, kewangan kami kami boleh collect banyak ni, kami ada data banyak ni, profesional kami ada 3,000 orang, cikgu-cikgu sini ada 200 orang, yang anda tu nak darah tak kahwin lagi, yang tu ada ramai 50,000 orang contoh. Dan nak bagi tahu data itu cukup menyebabkan orang tak boleh fight dengan kekuatan kita, sebab orang lain tengok kita kuat tapi dia pelik pasal kita tak ke mana. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustaz yang pandang. Saya nampak tuan-tuan semua senyap. Faham ke tak? Bila orang tua belah cakap, tuan-tuan pun renyek gelap. Bila orang tua sebelah ni cakap, tuan-tuan dia ngaku, aku pun diam. Sebab apa? Informasi. Macam mana nak jadi masjid yang dikatakan transformasi. Jelas. Sebab tu bapak kapiak naik atas kepala kita. Faham? Kita berpolitik, kalau orang kapiak tak sokong, kita kata kita akan tergugat dalam pilihan raya. Sebab tu kadang-kadang kita sanggup, ya, duduk dengan bapak kapiak, kita tak nak dengan apa yang asal perjuangan kita. Itu besoklah. Nampak tak? Yang anda kata apa? Demi akidah, demi sekian, tak apalah. Menang tak menang, yang penting kita menang dengan Allah. Lepas tu keluar pula. Oh, kalau dia menang Allah, tak payah buat benar raya. Mana bergaduh. Orang kata tepuk tangan. Faham tak? Ini bukan macam politik ni. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, main-main majid, imam yang tu juga. Mati pok dia, pok-pok tu juga pergi jadi imam. Faham tak faham? Aku tambah lagi tu. Dan aku marah puas dengan hati. Ada geng-geng bodoh ni tak pampang bahasa. Tuan-tuan, bimai-bimai soalan kiri juga jadi imam. Lepas tadi ustaz sebut betul tu, orang KP jadi naik tahpala kita. Kita cerita tentang rang undang-undang Islam. Kita konon-konon bersengkokot, buat-buat bangunlah yang kita pun tolak sekali. Sanggup pasal apa? Ni jahat. Faham tak faham? Nak buat-buat tak faham? Nak panjang cerita kat luar. Di dunia, di dunia. Alamak. Sampai bila nak berdua? Ha. Malu dengan Tuhan. Kita jadi orang yang memimpin masyarakat. Ada anak yatim, orang miskin tercicir dari bantuan zakat. Jangan cerita Perak, negeri saya, Selangor, sama saja. Masih ada di kalangan kita yang bagi kena zakat di masjid tanah mari. Eh, siapa kata syarat-syarat terima zakat nama masjid? Tapi jenis golongan-golongan yang bodoh mentadbir, inilah jadi dia. Berkesumat tak mari masjid, dia dengan Allah. Tak pernah pergi rumah dia pertama-tama masjid. Harap tapi tu cerita tadi tu, kawan tu ibu tunggal main, kita haram tak tahu. Memang main kereta, kereta Masya Allah BMW, itu pun pasal laki dia ambil tu, ambil insurans takaful dengan ambank. Bila dia mati, kereta tu halal. Orang kata janda apa kaya BMW tegur orang, ha, ha, tanya pun tidak. Yang nak tu jana 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 muka macam lupa dia. Tuan-tuan, sedangkan dia mari duduk di Pekan, mari duduk kat Kampung Ijuk ni, duduk rumah pusaka, duduk ada no, duduk turu, duduk ambil duit laki mati dapat takafur tu, lama mana anak boleh-boleh simpan. Pasal tak ambil tau tu sebut, kalau boleh sebut dalam bahasa mudah, Jack Ma pun kata juga, di ketika kamu sedang mencari sesuatu, apa yang kamu nak buat, aku dah buat apa yang kamu cari. Faham tak? Di ketika kamu sedang mencari sesuatu untuk kamu buat, aku dah buat sesuatu yang kamu cari. Masya Allah, bapa kapiak lebih advance pada kita. Sebab apa cerita tadilah? Kita dengan imam-imam, minta maaf jangan cik-cik hati tentang imam ni. Majid ni tengok orang memulih, saya tahu dia orang jadi imam, saya tahu. Zikir macam tak zikir, doa macam tak doa. Allahumma dzim, ini dia yang
Astagfirullahaladzim. Leung kedir. Itu je. Aku ni majik mamak melbari ke sini. Ini bukan majik pergi orang. La ilah illallah wallah cendikalah. Itu majik pergi orang. Masyallah. Itu pergi orang. Yang jauh jadi macam dengan malbari bersama. Astagfirullahaladzim. Ilahana Rabbana Subhanallah. Subhanallah. Bunyi pecangan kasut Jerman perang mereka. Alhamdulillah. Doa Allah macam tu. Rain. Apa kerja doa tak faham. Kita ping. Maka dia. Ya Allah. Lepas tu orang lesu tak? Pasal apa tak ada datang? Tu saya kata tempat pergi kat majlis sepampak semua yang jadi imam ketubuh. Allah. Naik. Aku duduk tu. Satu. Dua. Tiga. Kita ni tonjol. Lama kita ni kukuk otor nak haram pun. Nak naik tu, gigi tengok lagi dua. Alhamdulillah. Yang mana kita sama kaya apa ni? Jadi kita kena dengar. Yang mana kita? Benda ni khutbah. Kau cakap orang. Orang belakang tengok semua tidur. Aku musafir. Tak mayang, tak apa. Tapi mak rekan sebelah dengan majlis kena pergi. Tuan-tuan orang tidur habis. Kenapa dia? Ni maklumat datang. Tanya kawan, meninggal dia kena bunuh kawan tu. Kena semelih, kena potong daging dengan orang gila dekat jiran juga. Sahabat saya tu. Cek, hantar. Aku naik. Dia merajuk 2 bulan tak datang masjid. Bila data tak ada, bila informasi tak ada, apa jadi? Masing-masing penting diri sendiri. Yes. Rumah kita tu, rumah kawan terbakar, duk tunggu takat tu. Oh, bodoh ni minta tak. Rumah kawan terbakar. Mana takak ni tak mari? Ada yang berumah ni lah nak. Oh, bukan mem dah. Rumah yang berumah pula dah. Eh, tak malu ke beb? Beb lah tuan-tuan. Kalau terbakar di kawasan hijau ni, saya ingat takak tak bagi saya masalah dah. Berkeluh seorang suka tu. Tak boleh ke? Telipu anak-anak tu macam ni. Rumah Pak Mak ni. Pak Mak dia satu ingat. Rumah terbakar. Ulur sikit. Budak bagi 100 anytime. Tapi pasal tak ada data. Betul tu. Demi Allah, masih setuju sangat saya buat. Tuan-tuan. Orang tolong berkemelitkan jutawan kalau kita buat benda tersebut. Tuan-tuan tengok seorang abang. Seorang abang kalau bak sakit, muka Melayu pun tak terima. Pasal lah. Ibu tunggal anak 9. Udahlah tunggal anak 9. Orang nak masuk minang pun takut. Wah, ada kecil lagi dulu. Ibu tunggal umur 43, anak 9, 6 jantan, 3 betina. Mohon merayu bantuan untuk jantung anak. RM50,000. Ya Allah, malu tuan-tuan. RM50,000 orang hijau boleh bagi. Yes. Kalau ada RM5,000 orang hijau bagi seorang 50 orang bersama salah dah. Sah. Pasal apa harap zakat? Pasal apa harap jabatan agama? Pasal apa harap wakaf? Tak payah. Disebut tadi ni betul. Tahun lepas minta wiring. Tahun ni mari seorang wiring lagi. Nak wiring aku ni buat ni. Sebab kita tak ada ta'arufu transformasi majlis takkan indah. Kalau tak ada salam perkenalan subhanallah tuan-tuan. Kadang-kadang betul, rezeki kena ketuk, kena cari sendiri. Kadang-kadang rezeki dihilangi dalam bahasa mudah sebab untuk orang tua, kita kena jolok-jolok. Jatuh banyak bukan persoalan. Kalau rasa rezeki dekat bumi, korek-korek sikit banyak itu bukan kita punya kerja. Tapi apa kita usahakan? Semoga Allah tentang masukkan. Jadi insyaAllah, persoalan ini moga-moga memang cantik sangat di kepala Ustaz Zul Zulkifli Ahmad. Tentang data teknologi dulu IT yang adalah DT. Betul tuan-tuan. Dalam masa mudah, ya tuan-tuan,
bukan persoalan orang kena kenal kita, kita kena kenal orang. Contoh dia, saya tengok tanya cikgu sekolah, kadang-kadang dia pun tak kenal nama pelajar dia. Ada cikgu mengajar dekat 10 tahun kat sekolah tu, anak murid dia daripada tentang 1, tentang 3, 4, 5, dia sesi pagi, dia tak kenal. Mungkin dia kenal yang kelas dia. Pada saya itu keaibat. Sebab apa? Tentang percaya tuan. Dalam masa mudah, kita mengajar pondok sekalipun, ada pelajar lebih kurang 600 orang. Kita dengar suara dia, tarik. Dengar suara, pakai perut ni. Azwar. Dengar, Nuria. Kita tahu, muka tak tengok, suara pun sebut nama. Ada apa dia? Ta'aruf. Budak pasti sampai hari ni akan ingat kita. Muslimin semak sekalian. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pasal apa Ustaz Abdul Khairin, orang tak boleh nak transform benda ni, mungkin cabaran-cabaran dan isu-isu yang lain tuan-tuan sekalian, masih timbul isu hari ni, tak mungkinlah persoalan akidah bagi contoh dia. Bagi contoh akidah. Duk bergaduh, masalah Ramadan baru ni, korek hidung batal puasa ke tidak. Masih bergaduh, derma organ ini, apa hukumnya? Dia kata boleh, kalau boleh kata ni, mari mana? Mazhab Syafi'i tak ada. Hukum derma organ, hukumnya haram mutlakan, haram. Macam mana jawatan kisah fatwa kata harus mengambil daripada kalam maslahatul amah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita nak gaduh, haram, harus, haram, harus, haram, harus. Amanah saham ni macam mana Ustaz? Aku dapat tolak selama aku kata haram. Orang tu ni tolak pinang halal. Kau tiga tu. Tuan-tuan, sampai orang panggil kita mengadap fatwa, dan dengar fatwa. Ada kata kenapa ada isu ni kita dah harus. Kita jawab apa dia? Kami tolak selama. Takkan kami nak kata harus, sedangkan tuanku dah wartakan amanah saham haram. Ajak aku budak ni. Adalah dia marah tu banyak sangat motor kita ni. Arab-arab budak Arab kan kau cakap. Ini macam mana salah ni salah. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz Aslin, Ustaz Zul, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, round terakhir bagi saya. Tuan-tuan, cabaran umat Islam ni cukup banyak, terutamanya kita yang berada dalam rumah Allah ini. Cabaran yang paling hebat tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita kena open minded sebenarnya. Open minded jana, sebab itulah disebut oleh Nabi SAW, dia kata apa? Masjid disebut masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda. Akhir zaman tuan-tuan, masjid ni hebat tapi tak ada petunjuk. Sebab apa? Sebab jawatan kuasa masjid, kadang-kadang ahli qariah, dia tak open minded. Kan? Dia tak nak tuan-tuan masjid ni sebagai center of the ilmu, kan? Center of the knowledge. Daripada cakap orang putih, saya nak cakap sikit lah. Dia ingat saya terang mana, kan? Kita nak tuan-tuan masjid kita ni center of the knowledge, satu pusat ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita open minded, alhamdulillah, kita boleh panggil macam ni, kan? Walaupun kita berbeza parti politik, itu biasa tuan-tuan. Mana ada orang sama, kan? Tangan kita pun tak panjang, nampak? Tak sama. Tengok tangan ni. Tengok. Pendek, bulu banyak, nampak? Tak. Saya boleh melawak, tuan-tuan. Kami ni berbeza pendapat, tuan-tuan. Tapi boleh duduk sekali, tuan-tuan. Kadang-kadang dia marah saya. Saya tak marah. Dia marah saya, saya tak marah. Saya tak marah, dia marah. Dia kena marah aku lah, tuan-tuan. Jadi saya ambil peluang, kutulah sikit masa forum, tuan-tuan. Tapi dia tak ambil hati. Dan saya pun dia kutuk, saya tak ambil hati. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan berbeza pendapat, tapi kita open minded. Ni kami ni tuan-tuan duduk di Mekah 3 tahun tuan-tuan. Duduk di Mekah ni bukan apa? Masa tahun 2013 kan? 2013. Ya, 2013 saya dengan Ustaz Azim, dengan Dr. Izzah di Madinah jumpa. Kemudian bincang-bincang apa salahnya kita balik Malaysia, kita gabung 3 orang untuk buat forum. Ya. Tengok bincang di sana, di Mekah, di Madinah tuan-tuan, balik-balik kita pergi buat forum. Walaupun kita berbeza pendapat, tapi kita boleh open minded.
Sebab tu kalau boleh jawatan kuasa masjid, kita kena open minded. Kan? Panggil orang ceramah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab penyampaian orang berbeza. Kalau Ustaz Zul, dia dengan suara dia, dengan menyanyi dia. Ustaz Aslin, dengan suara dia. Dengan saya tak boleh menyanyi. Mereka ada crowd, kan? Audien di mereka sendiri. Boleh tarik tuan-tuan. Kita open minded ni kita, Allah. Semua negatif. Panggil Ustaz Aslin, tadi dia menyanyi. Panggil Ustaz Zul, Ustaz Abdul Khari, dia jelkah orang. Pakai-pakai balik habis. Kita tak ada open minded. Saya ingatlah di kampung saya ni. Kami panggil masa tu Ustaz Osman Ibrahim. Ni tuan-tuan ingat tak? Bila dia buat saya mulai menangis. Semua menangis. Ni, jawatan kuasa masjid duduk di belakang. Pukul 4 pagi duduk belakang saya dengar. Tu berlakon, tu berlakon, berlakon. Dia kata Ustaz Osman Ibrahim berlakon. Berlakon bagi orang menangis. Saya dalam macam pagi sepini orang mampu otor ni. Dia kata berlakon, 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 berlakon. Allah. Sudah orang dia menangis ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita tak open minded. Open minded juga. Okey, kita panggil. Okay. Siapa nak datang, datang. Kita dengar. Kita buat penapisan. Sebab kita ni tuan-tuan ada otak. Fikir. Benda yang baik ambil. Ada tak ustaz-ustaz cakap benda pelik-pelik? Tak ada lah tuan-tuan. Nurul Iman ni kebanyakan yang okey lah. Kita open minded. Kadang-kadang panggil ustaz ni, mereka kata Ustaz Diman. Saya kecil hati wow. Ada Ustaz Diman. Tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan bagi kat ustaz. Ustaz tak bawa dia tuan-tuan yang bagi tu pergi karaoke. Kami tak bawa malam ni kami tiga orang nak pergi karaoke ni tuan-tuan. Tak ada, tak. Kami tak bawa duit tuan-tuan untuk pergi tikam nombor ekor, tak ada. Kami tak bawa duit tuan-tuan yang bagi tuan-tuan untuk pergi apa? Pergi tengok bola, tak ada. Saya ada mahat tahfiz tuan-tuan, ada 30 orang pelajar, 8 orang anak yatim. 8 orang anak yatim saya tanggung semua. Tuan-tuan bayang tengok. Bila tanggung semua, bagi kau ustaz. Dia berkata Ustaz Diman, bang, tak rugi bang. Bagi kau ustaz, kita ada tempat untuk kita salat. Orang nak kata-kata. Kadang-kadang bagi kau ustaz, bagi yang 300 batu dah, dia faham, boleh yang itu, bukan. Tak apa lah, agak-agak betul lah tuan-tuan malam ni. Jangan 300 batu dah. Kami tak bawa pergi karaoke, pergi tengok bola, pergi customer, pergi beli minta dah punya. Tuan-tuan tengok susah hati kan? Duit tuan-tuan elok punya. Tuan-tuan bagi artis, main nyanyi lagu, bayar 4,000. Belum tentu duit tuan-tuan tu, benda yang elok. Betul tak? Mungkin artis yang hijrah, okey lah. Sebab tu kita ni open minded. Panggil, okey. Panggil orang. Untuk apa? Untuk dapat masajidhum amirah wa hiya kharabun minah. Dapat petunjuk. Saya cerita tuan-tuan. Saya baca khutbah 3 tahun lepas. Masa tu tuan-tuan, satu Syawal jatuh pada hari Jumaat. Saya dijemput baca khutbah Jumaat. Khutbah saya 20 minit dah. Saya tak panjang tuan-tuan. Ini ada seorang tuan-tuan daripada Pulau Pinang. Saya sebutlah nama. Dia baca khutbah 2 jam. Orang duduk. Dia tengok-tengok orang melisah kan. Orang tak boleh duduk. Hoi! Duduk elok-elok. Apa? Tak duduk elok-elok. Apa nak tengok jam itu? Duduk jam. Jam! Orang nak pergi kerja. Saya 20 minit. Saya baca khutbah. Masa tu satu Syawal hari Jumaat. Saya buat nada sayu. Saya taklah ceramah ni tuan-tuan tinggi semua. Dia akan nada-ada. Sebab kita psikologi. Saya pun tuan-tuan yang dikasih. Hari ini ialah satu Syawal jatuh pada hari Jumaat. Allah mengampunkan dosa hamba. Kita sesama kita kena minta maaf. Kalau ada beza parti politik, sudahlah. Hari ini hari yang terbaik untuk memaaf sesama kita. Kalau kita bergaduh dengan mak ayah, adik-beradik, maafkan. Tuan-tuan, habis khutbah Jumaat, saya jadi imam sembahyang. Habis sembahyang, cerita tuan-tuan, ada seorang anak muda. Umurnya 35, dia datang dari belakang. Duk genggam tangan ni. Macam nak tumbuk saya. Saya pun sedia untuk ditumbuk. Sebab kita ni tahu sangat dah. Ada orang terlekah kita. Tengah baca khutbah kena terlekah. Dan tu biasa tuan-tuan. Tapi kita ni positive thinking. Tengah baca khutbah saya tak. Saya sebut kita kini umat Islam. Kena laksana hukum Allah. Kita orang Islam. Ni duduk bawah angkat tangan. Hukum Allah. Hukum Allah apa? Kapal sing pun tak suka. Ustaz nak kata apa? Dalam khutbah. Saya kata abang tegur saya. Abang lama. Lama mampir ni. Jenis ni nak kata apa ustaz? Saya kata abang tegur saya, abang alhamdulillah, tapi abang tegur abang lara habis pahala abang.
ketika khutbah jemaah ni. Dia tak mampu, Ibi. Saya kata, abang, saya nak jawab persoalan abang. Hukum Allah ini. Saya kata, seorang postman nak hantar surat rumah Cina. Sampai dekat rumah Cina, ada anjing. Anjing menyalak. Postman terkejut, postman lari. Anjing kejar postman, gigit punggung postman. Itu biasa, tidak? Anjing menyalak, gigit punggung postman. Itu biasa. Ini postman pergi rumah Cina. Ada seekor anjing. Anjing menyalak, postman pun menyalak. Anjing terkejut, anjing lari. Postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu pelik tak? Pelik. Kalaulah saya kata, ini misalan. Orang Islam, orang bukan Islam, menyalak hukum Allah. Itu biasa, saya kata. Orang bukan Islam, dia tak faham Islam. Dia menyalak hukum Allah. Dia tak suka. Itu biasa. Tapi kita orang Islam yang menyalak hukum Allah, ini luar biasa. Saya sebut dalam khutbah tu. Dalam hati saya. Masalah. Saya sebut dalam khutbah tu, tuan. Tuan-tuan, hidayah ni milik Allah, tuan-tuan. Di mana? Di rumah Allah. Rupanya yang tegur saya tu tiga line, bro. Tiga line, abang adung kawasan. Dia bawa lagi 30 orang. Tu tunggu. Saya habis Jumaat. Lepas semayang tu dalam hati ni. Semayang-semayang juga. Tapi dalam hati, mampu aku pula. Menggigil ni, tahiyat dia macam tu ya. Sebab apa? Bagi-bagi salam. Lepas tu doa, tengok. Jawatan kuasa masjid, tak ada dah. Semua balik habis tu. Tinggal saya seorang lah. Mampu ya kita. Tapi kita, hidayah ni milik Allah kan. Saya bangun, rupa-rupanya bila saya tegur macam tu, dia tunggu saya depan pintu. Saya tak takut, saya keluar melalui pintu yang sama. Sampai-sampai dia hulur tangan, dia salam saya. Dia cium tangan. Dia tahu ustaz, baru saya faham ustaz. Saya orang Islam ustaz, sepatutnya saya pertahankan hukum Allah. Saya kata, ya Allah, terima kasih. Saya faham ustaz. Kawan dia tunggu ni, daripada pintu 30 orang, sampai pintu, kereta saya. Sambil salam, sambil cium tangan, terima kasih kami faham ustaz. Saya pun berjalan begitu cepat. Kalau dah selesai, tuan-tuan. Sampai dekat pintu dia orang buka, saya masuk start belah terus, tuan-tuan. Tunggu apa lagi? Sebab tu saya nak bagi tu, hidayah milik Allah. Kita open-minded lah. Ni jawatan kuasa ni, open-minded. Ada duit, apa yang kita boleh buat untuk imarah masjid? Ada program macam ni, forum. Apa salahnya kita buat pula esok karnival apa? Karnival masjid, Nurul Iman, Pelopor. Sebab apa? Masjid di tepi jalan. Parking senang. Saya tengok, masjid ni kalau buat forum di luar ni, hebat dia. Oh, buat karnival masjid. Kita panggil ni, buat buku semua ni. Ustaz Hashim, kan, minta bagi bantuan sikit. Dengan korang, RM50,000 sudah. Ha, kita buat macam ni kan? Sebab masjid ni, tuan-tuan, senter elok. Tepi jalan, parking senang. Masya Allah, tuan-tuan. Dengan keadaan ni, saya nak tanya betul. Siapa yang memang ahli karyah ni? Cuba angkat tangan. Orang kampung sini. Berapa orang nak tanya tengok? Ramai juga lah. Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar ramai lagi lah. Kira okey lah, separuh-separuh lah. Jadilah tak apa lah. Sokongan kita nak tu orang dalam tempatan ni. Orang tempatan yang nak, orang luar tak jadi. Dia orang datang berak balik. Tapi kita lah yang nak tanggung kalau forum mana ni politik semua. Habis tuan-tuan. Sebab tu kita open minded. Ini cabaran kita. Kita nak masjid kita rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila tadi tu habis tuan-tuan, seorang ni lelaki muda ni datang. Datang-datang jumpa saya. Kemudian dia kata, ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Dia cium tangan saya, dia peluk saya. Bila peluk, dia menangis hati baru saya. Saya tak faham kenapa menangis. Ustaz, khutbah ustaz, saya nak beritahu, saya dah tak cakap dengan mak ayah saya selama 15 tahun. 15 tahun bergaduh. Saya tak faham kenapa bergaduh. Apa pasal? Saya bergaduh masalah harta. Simple lah saya kata. Abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada gaji. Dia menangis, dia angkat-angkat, hinguis penuh tekor. Saya tengok muka dia. Dia kata, abang, baliklah abang. Hari ini hari raya. Allah ampun dosa hamba. Kita sesama hamba, kita minta maaf. Tuan-tuan, petang tu dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Ustaz, saya balik rumah mak ayah saya. Ustaz, saya parkir kereta. Rupanya mak saya dengan ayah tu menanti saya 15 tahun. Mak ni tengok saya sampai, mak saya meluru keluar. Sampai dekat pintu kereta saya, dia buka pintu, bukan saya buka. Dia tarik tangan saya, dia peluk saya. Bila dia peluk, dia kata apa? Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Kerana apa? Kerana satu khutbah. Menangis dia kata, ustaz, saya peluk mak saya menangis. Rupanya saya tak tahu, ayah saya ni, 15 tahun saya tak balik kumpul dah. Dia tengok saya balik, dia pegang tukar, gagah jalan.
Sampai kat pintu tak boleh jalan dah. Saya meluru kat ayah saya. Dia pegang tugas saya buang. Saya peluk dia. Bila peluk ayah saya bisik. Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, aku maafkan kamu. Kemudian mak saya datang belakang ni peluk ni. Bila peluk, dua-dua menangis. Dua-dua serentak sebut, wahai anakku, kami dah maafkan kamu setelah 15 tahun. Dia tahu ustaz, dengan satu khutbah membuka hati saya. Sebab tu kita jawatan kuasa masjid open minded. Kan? Janganlah kalau boleh khutbah ni kita bagilah orang tempatan ada juga, selanglah sama. Sebab kita nak supaya input baru. Minggu depan Ustaz Zul. Minggu sekali lagi Ustaz Asli. Minggu sekali lagi Ustaz Zul. Minggu sekali lagi Ustaz Asli. Saya jauh tuan-tuan. Tak payahlah. Kan? Saya sekali sekala tahun sekali enggak buka apa kita buka. Ya, bila open minded alhamdulillah. Insya-Allah program akan jalan elok. Ini sama-sama kita. Allah susah. Kalau boleh semangat gotong royong ni kena ada balik. Kena ada balik semangat gotong royong. Tuan-tuan kena ingat, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita mandi, boleh mandi sendiri. Aku nak mati dah. Mandi sendiri. Siap kapan, lepas tu tidur semayang sendiri. Boleh? Tak ada orang yang kita bergaduh sebelah parti politik, dia memandikan jenazah kita. Kita bergaduh dengan dia, tuan-tuan, parti politik yang berbeza. Dia angkat jenazah kita untuk datang rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di kawasan Masjid Nurul Iman, pakai elok-elok untuk masjid. Kita jadikan dia hebat, tuan-tuan. Center of the knowledge. Apa salahnya? Cabaran dia tuan-tuan cukup luar, cukup dah hebat. Tapi yang dalam ni, kita kurangkan cabaran. Jangan wujud banyak, awak panggil apa? Banyak tribulasi, banyak ujian, banyak rintangan. Jangan-jangan. Ada, kita selesaikan. Di sama-sama kita ni kadang-kadang problem. Saya tanya, mana sini jawatan kuasa masjid? Pakai tangan. Ada jawatan kuasa masjid? Seorang. Takkan seorang kot? Dua, tiga, empat. Oh, empat orang lah. Yang lain? Pembakang semua. Bang, bakal elok bang. Saya nak tanya macam-macam lah. Jawatan kuasa masjid ni kan, kebanyakan orang muda ke orang yang dah 60 ke atas? Ya. Yang muda-muda bagus lah. Saya nak tanya, siapa sini? 40 tahun ke bawah? Cuba kat tangan. Yang umurnya 40 tahun ke bawah? Ha, tengok anak muda ramai. Tengok korang malam ni style. Siapa 40 tahun ke atas? Ha, tak ramai dah. 60 tahun? 60 tahun? Ah, oh, nak syahid dah tuan-tuan. Ni tuan-tuan, alhamdulillah ada gabungan macam ni yang kita nak tuan. Ada anak muda, ada pertengahan, ada orang. Orang yang dewasa macam ni, duduk dia bantu kita nasihat je macam kita. Nak buat apa forum, aku bantu. Tengok boleh duduk atas kerusi ni. Boleh duduk ni 2 jam lebih dah. Ni tuan-tuan duduk di bawah belagak nak balik tengok pakcik bila duduk. Terima kasih pakcik. InsyaAllah panjangkan umur pakcik lagi. Ini kita nak di gabungan ni. Tuan-tuan, jangan wujud halangan banyak-banyak. Orang nak buat benda elok, sambut lah. Ini, tuan-tuan nak buat, panggil Ustaz Abdul Khairi, mampu dia cokoh orang. Dia ni, baik. Saya bukan politik setiap masa lah, bro. Apa panggil aku ceramah politik? Memang politik lah. Mana ni nak cerita masjid politik apa? Betul tak? Ada politik lah, tak? Ada, tengok. Ha? Sama-sama kita ni jangan wujudkan pada halangan, ancaman yang menyebabkan kita tak boleh nak hidup. Sama-sama kita ada kelih tu sah tuan-tuan. Sebab tu yang seterusnya sikit lagi kan. Sekut lagi tuan-tuan, selain daripada open minded, selain daripada kita kerjasama, jangan lupa tuan-tuan, kita ni sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Di manakah tempat penghujung hayat kita? Kat mana masjid ni? Ada kubur kat mana? Kubur di sini. Jauh dah. Dekat ya tuan-tuan, dekat ya. Tuan-tuan tak datang masjid pun pergi situ. Tuan-tuan datang masjid pun pergi situ. Tuan-tuan bergaduh pun pergi situ. Tuan-tuan berkelahi adik-beradik, seorang keluarga, pergi situ. Sebab tu kalau boleh sebelum kita pergi situ, saya nak tanya tuan-tuan, bila kita mati ada orang sebut nama kita? Ustaz Abdul Khairi meninggal dah. Dia kalau baca khutbah siapa tak boleh lena. Jadi ya. Ustaz sendiri ada tak? Dia kalau dia ceramah dia menyanyi sedap suara dia. Jadi ya, Ustaz Zul. Sama. Pakcik, apa cik? Ada dak bila kita meninggal orang sebut nama kita? Pengerusi tu meninggal dah. Dia buat juga. Something wrong kan kita. Tapi kalau dia sebut alhamdulillah, dia ni ahli masjid. Dia meninggal tuan-tuan di rumah Allah ini.
Seronok tak? Orang sebut benda baik kat kita. Saya nak tanya, kita mati esok, ada tak orang sebut benda baik kita? Ada tak? Dua tak dapat tak aircon tu sejuk. Yang bayar elektrik tu, makcik yang meninggal tu lah. Tadi lah. Makcik, ada tak? Meninggal dah makcik tu. Dialah yang duk masak untuk kami. Orang yang datang untuk forum ke ceramah, dia masak. Jadi kita boleh makan. Malam ni ada tak? Alhamdulillah, tuan. Ada. Jangan tak ada. Okay, ada. Aku lapar dah bangun. Jadilah tuan-tuan orang sebut juga. Ada tak? Lepas tu tuan-tuan renung balik. Apa yang kita boleh tinggal boleh orang sebut? Tengok macam baru ni Tuan Guru Haji Saleh Musa. Tuan-tuan tengok di antara pakar tauhid di Malaysia ni tak ada cari. Saya pergi jumpa dia tuan-tuan masa hari dia nak habiskan sebab sebulan sebelum tu dia tak larat. Dia nak mengajar ni hari Jumaat ni. Saya pergi dia tengok ustaz, dia kata. Dia kata tolong baca doa kat saya. Dia kata pak ustaz baca doa kat saya. Saya kata tunggu baca doa. Tak. Dia kata orang yang ziarah untuk baca doa orang sakit mustajab doa. Saya pun letak tangan atas dada. Allahumma rabban nas ishab al ba'is fi wa anta syafi la shifa illa shifauka la yughadiru saqama. Kemudian saya tertunggu doa saya, dia pun pegang dada saya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil wa ja'alhu min 'ibadika salihin. Kata terima kasih tu. Ni tak larat ni. Makan pakai sedunia. Ni dia dah mengajar pukul 9:30. Allah, anak murid dia beribu orang duduk tepi longkang ni. Tepi longkang ni sambil pegang kitab dia nak mengajar. 9:30 lagi orang tak mikrofon, terus bangun. Dalam keadaan tak larat dia boleh mengajar tafsir. Tong 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 sejam. Macam tak sakit tu. Orang ni anak murid duduk tepi longkang ni judi. Kita duduk dalam masjid haram buku apa pun tak keluar. Mereka tepi masjid tulis semua. Allahu akbar. Itu orang nak mengaji, ya kan? Ini semua pandai. Semua pakai laptop semua tuan-tuan. Dia tulis pakai sebab tu tuan-tuan habis-habis sejam dia mengajar, terus ambil mikrofon terus tidur. Terus tak nak. Tuan-tuan tengok sampai penghujung hayat dia mengajar. Akhirnya minggu terakhir tak mampu dah untuk mengajar. Masuk hospital ICU kemudian meninggal. Orang sebut dia. Orang ziarah dia hampir dekat 60-70 ribu. Masa hari ke matiannya. Tuan-tuan bayanglah yang sembahyang jenazah 67 ribu. Salah seorang takkan orang tak mustajab. Betul tak? Ya Allah ampunlah dia, ya Allah. Takkan seorang tak mustajab. Kita mati esok ada tak orang nak sembahyang kita 60-70 ribu? Tak ada pun. Tak ada apa yang kita tinggal. No. Mati esok dia tengok 3 orang. Anak dia, jiran dia, member dia. Cuba Allah akbar. Allahu akbar. Rokok tu. Sebab tu tuan-tuan, ibu dan ayah, cuba renung apa yang kita tinggal orang boleh sebut. Sebab tu kita, insyaAllah masjid ini, tinggallah dia sebagai sebutan untuk masa depan. Masjid bukan tempat untuk disewa. Masjid bukan tempat untuk homestay, tak ada. Tapi rumah kita disewa, rumah kita untuk di homestay, rumah kita untuk dijual. Masjid tak ada, ada tak untuk dijual? Masjid Nurul Iman untuk dijual. Dia akan kekal sehingga akhir zaman. InsyaAllah, jadikan dia tempat pautan hati kita untuk kini, dulu kini dan selama-lamanya. Sekian, yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fatihah. Allah khairi tuan-tuan.